Untuk perkembangan sih saat ini belum ada ya, karena dari pihak yang saya laporin dia belum ada konfirmasi apa-apa dan belum ada menghubungi saya. Kemarin sih ada ngehubungin lawyernya, tapi kayaknya bukan inisiatif dari Krisnya ya, karena inisiatif dari lawyernya. Kayak kebetulan saya juga, itu teman saya juga lawyernya, dia bilang, lu kenapa sama Kris, bukannya sama-sama kenal? Kenal, gue kenal, cuma ya gue juga gak tahu kenapa dia bisa nonjok gue bilang. Ya udahlah damai aja teman sama teman, damai gimana, dia enggak ada itikad baik dari awal, gue bilang gitu. Bahkan di waktu kejadian itu sekitar 3.30 pagi gue kejar dia keluar ke lobi, gue suruh selesaiin di jalanan pun dia juga diem aja. Jadi ya penyelesaiannya secara hukum gue, oh ngocor. Gue visum selesai sampai jam 12 malam. Eh sorry, 12 siang dari subuh hitap malam ya. Kalau minum minum pasti. Cuma untuk taraf mabok gue gak tahu dia semabok apa. Yang pasti dia dalam keadaan sadar dan itu tahu yang dia tonjok itu adalah gue. Jadi kalau unsur ketidaksengajaan itu gak mungkin. Karena sebelum dia nonjok, dia sempat eye contact dengan saya. Sempat lihat gue dan itu gue gitu loh. Posisinya gue ngelerai, gue pegang bahu dia. Gue bilang, eh jangan, itu teman juga. Itu teman gue. Tapi dia balik badan, lihat gue dan nampol gue. Berarti itu unsur kesengajaan dan unsur niat kalau gue bilang. Nggak ada, dia emang cekcok sama orang lain, gue misahin, tapi gue yang ditonjok gitu loh, sengaja. Emang gue udah lama banget kenal dia, udah hampir 10 tahun kali, karena dulu emang sempat pernah satu manajemen, ternyata gue sempat vakum syuting 2 tahun kan, dan nggak ngikutin perkembangan, dan ternyata dia udah 1 tahun udah nggak di manajemen yang sama juga ternyata. Nggak ada sama sekali. Makanya pas hari H kejadian, gue langsung kejar dia ke lobi, gue ajak. Gue di parkiran, dia berdiri di lobi kan. Gue bilang kalau mau diomongin sini, gue di parkiran. Gak mau kan. Ya udah kalau gak mau ngomong di luar, di jalanan. Gak ada hukumnya nih, maksudnya bukan wilayah orang gitu loh. Di jalan ayo, mau lanjutin ayo. Gue bilang diem aja di lobi, gak mau juga. Oh ya udah berarti emang maunya colongan doang, gak mau by one gitu. Ya yang pasti minum, mabok, iya pastilah. Cuma kok gak kadar maboknya kan orang beda-beda kan. Jadi gue gak bisa nilai dia. Masih bindeng. Karena kemarin saya kan ke rumah sakit Jakarta dekat kan dari Polda, ternyata saya harus ke rumah sakit RSCM. Karena itu pendarahan sampai ke saluran pernafasan di dalam, jadi dia menggumpal di dalam. Jadi penggumpalan darah, terus jadi harus dicek ke THT. THT cuma ada di RSCM yang komplit, dia bilang gitu. Makanya saya lari ke RSCM, baru beres jam 11 siang, pulang sampai jam 12, jadi kurang tidur banget deh. Ngabisin waktu udah rugi banyak banget deh. Sekutar ini enggak, karena emang cuma sekali pukul dan kebetulan telek kena ke hidung. Kalau untuk seperti apa sih gue belum tahu ya, tapi yang pasti gue mau hukum berjalan dulu dengan benar dan baik biar polisi yang bekerja. Yang pasti besok gue akan proses lagi untuk BAP di Polda. Be gentleman, hukum lo ikutin aturannya. Kalau sebelumnya kemarin gue ajak lo buat selesaiin di tempat tapi lo gak mau. Jadi sekarang urusannya sama hukum dan semoga lo mentaati, mengikuti aturannya dan lo datang. Gue tunggu lo di Polda.